siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairos dalam program Berita Tri Berata 12. Berita hari ini, Indonesia pecahkan rekor dunia untuk penggelaran angklung di Gelora Bung Karno. Indonesia memecahkan rekor dunia untuk penggelaran angklung terbesar dan dicatat dalam Guinness World Record yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sertifikat rekor dunia itu diserahkan kepada Nyonya Tri Tito Karnavian, mewakili organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASEKIM). Sebagai penyelenggara kegiatan, sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ribuan pemain angklung itu memainkan lagu Berkibarlah Benderaku, ciptaan Sari Janiu atau Ibu Sud, dan lagu internasional Wind of Change yang dipopulerkan band rock Scorpion. Pemecah rekor dunia itu turut pula dihadiri Presiden Joko Widodo, berserta Wakil Presiden Maruf Amin dan beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Rekor dunia itu memecahkan rekor sebelumnya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Badan Kerjasama Penanama Modal BKPM di Washington DC tahun 2011 sebanyak 5.182 orang dari berbagai bangsa berhasil mencetak rekor dunia pada acara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.